Ini adalah head unit Toyota Kijang Innova tipe G. Head unit ini cukup sederhana dan digunakan di Toyota lain seperti Rush 2016. Sudah memiliki Bluetooth dan layar touchscreen cukup lebar. Ada fitur M Toyota untuk melihat lokasi dealer, selebihnya fiturnya standar. Pengaturan cukup lengkap, ada bahasa, kemudian wallpaper juga bisa di custom. Pengaturan display juga lengkap. Jam dan tanggal bisa diatur di sini, dan pengaturan suara sebenarnya cukup lengkap. Ada loudness yang bisa diatur ke berbagai level. Kemudian ada equalizer 10 band, yang justru tidak ada di Innova tipe V, Q, dan Venturer. Dengan berbagai preset dan bisa di custom juga. Silakan pause video ini dan tiru settingan equalizer seperti di video ini untuk mendapat kualitas suara yang lebih berkualitas. Kemudian ada pengaturan fader dan balance yang standar. Pengaturan format jam, suara beep ketika disentuh ada di bawahnya. Layarnya juga sudah mendukung gesture sentuhan, bisa support multi-touch hingga 4 jari. Di sini panduannya cukup lengkap, walau sepertinya agak jarang digunakan karena sudah ada tombol audio di setir yang lebih mudah untuk dijangkau. Untuk fitur lain ada USB, iPod, AUX, dan SD card. Selain itu, fitur standar seperti radio, CD, DVD juga tersedia. Bluetooth-nya juga sudah bisa untuk telepon.